Dilansir dari IDN Times, Prabowo bertemu Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bertemu Presiden Partai Keadilan Rakyat atau PKR yang juga anggota Parlemen Daerah Pemilihan Port Dickson, Anwar Ibrahim. Prabowo dan Anwar bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia Minggu 6 Januari. Pertemuan itu diungkap oleh tokoh reformasi Malaysia itu sendiri melalui akun Twitternya. Melalui akun Twitternya, Anwar Ibrahim mengatakan, dalam perjalanan Jenderal Prabowo ke luar negara, beliau singgah untuk bersilaturahim di Kuala Lumpur. Demikian cuit Anwar di akun Twitternya. Ketua Dewan Pengurus Luar Negeri Partai Gerindra Malaysia, Darsil Abdul Muiz, ketika dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui tentang pertemuan itu. Selamat mampir ke Malaysia dan semoga selamat menuju destinasi serta selamat pulang ke tanah air, Pak Prabowo. Terima kasih kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim karena menyantuni tetangga. Semoga persahabatan ini kekal selamanya, ujar Syamzak mengomentari cuitan Anwar Ibrahim. Sementara, pemilik akun Andri Fauzi menyampaikan salam sukses kepada kedua pemimpin. Semoga kedepannya duet Indonesia-Malaysia menjadi penggerak utama kemajuan ASEAN, katanya. Pada 2018 lalu, Anwar Ibrahim dan Prabowo Subianto telah melakukan dua kali pertemuan.